Oke, coba. Adi. Halo. Halo. Apa namanya, Bang? Ini namanya martabak ya. Martabak. Kalau ditanya di Indonesia tuh Jakarta biasanya martabak asin. Martabak asin, martabak asin. Ya. Oke. Okay. Ini daging. Oh, ayam ada daging ada. Daging satu. Daging satu ya. Iya. Keju. Kamu mau ini? Okay. Satu daging satu keju. Kejunya. Keju pemozzarella itu. Wow. Berapa harga? Ini 4 ringgit ya. Berapa harga dua itu? Yang ini 8, yang ini 4. Oke. Okay. Yang ini 15. Wow. 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 Mantap. Batu kuasa enggak ya Lele ini? Mantap. Okay. Yang 8 by scan and the 41 by cash. Terima kasih, Kak. Oke, okay, kita sudah. Oh, itu ayamnya merah banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi bersama Caca di Tanjung Pinang. Salam saudaraan. Mantap. Guys, untuk video Caca kali ini Caca ngajak kalian untuk tengok sebuah video dari channelnya About Sastra kembali. Ya, jadi ini jadi menarik perhatiannya Caca gitu ya kan. Nah, jadi di sini tajuknya adalah Guru Indonesia pertama kali ke Bazar Ramadan Malaysia. Nah, kita lihat nih ya, kita tengok pengalaman mereka pertama kali ke Bazar Ramadan seperti apa. Ya udahlah, ya bergabung masa sebelum mulai, kalian jangan lupa subscribe dan aktifkan dulu tanda loncengnya guys. Thank you. Nah, oke guys, karena Caca udah siap, langsung puterin aja videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. And we highly recommend you to come. Should really yeah, really you should in any come. Days, you should come any days in Ramadan. In Ramadan ini salah satu terbaik yang di present sama Malaysia, yang di perform sama Malaysia during the Ramadan. Masya Allah. And it's baru cuplikan ya ternyata ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Sastra. Yeay, kita sudah di sini. Yeay, akhirnya kemarin react dan sekarang benar-benar sudah ada di sini. Oh my god, di mana nih Mr. Bazar mana? Ini adalah Bazar Ramadan yang pertama yang kita datangin. Sekarang ada di Jalan Raja Alam Kampung Baru. Wah, Kampung Baru lah yang tendanya kuning-kuning semua. Betul. Kemarin kita react ya, dan hari ini kita benar-benar mengalaminya sendiri ya. Dan kita sempat cari tahu apa yang akan kita temukan di sini. Come true buat tempat Sastra gitu ya. Jam 4 guys, udah rame banget. Oke deh, kita masuk ya. Jom, mau beli apa? Banyak lah. Banyak. Kita tengok ya, orang muda ini lapar mata. Tengok makanan-makanan yang ada di sini. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay. Mister. Oh my god, asap di mana-mana. Bunyi nasi ayam. Aku nampaknya untuk Bazar Ramadan kali ini aku prefer untuk cari yang ringan-ringan dahulu. Betul, betul. Itu apa? Sotong. Siap-siap lah, telan air ludah lagi nih. Ada tips and tricks dari subscribers, jangan beli minuman dulu. Jangan beli minuman. Gitu. Ya, nanti kita kenyang karena minuman, katanya. Ayo kita cari yang lain. Iya, ya, tunggu. Kuningnya sampai mana? Betul, itu loh guys. Oke, okay. Oh itu nasi biryani ya? Oh, nasi mandi, ayam. Banyaknya nasi-nasi. Martabak. Nanti yang kita lihat. Ya Allah, mau nggak? Dua ring ya? Berapa duit tuh? Martabak. 4 ringgit sih. Rahmat. Kalau duit aku di kantong yang itu, di kantong celana di hotel. Oh, dompet. Ada sih dompet tapi duit. Oke, okay, coba. Halo. Halo. Apa namanya, Bang? Ini namanya martabak ya. Martabak. Kalau ditanya di Indonesia tuh Jakarta biasanya martabak asin. Martabak asin, martabak asin. Oke. Okay. Ini daging. Ada. Oh, ayam ada daging. Ada. Daging satu. Daging satu ya. Iya. Oke. Okay. Keju. Belum coba. Kamu mau ini? Oke. Okay. Satu daging ada satu keju. Kejunya. Keju pemozzarella itu. Wow. Berapa harga?
Ini 4 ringgit ya. Berapa harga 2 itu? Ini 8, yang ini 4. Oke, okay. Oh, wow, mantap. Batu kuasa enggak ini deh nih. Mantap. Okay. Yang 8 by scan and the 41 by cash. Terima kasih, Kak. Oke, kita sudah. Oh, itu ayamnya merah banget. Itu ayam merah kayak ya deh. Ayam nasi ayam ganjang. Allah. Nasi ganjang. Bendi. Wow. Lem shank. Wow. Dan ini jam 4 itu they are still preparing. Actually sebelah sana tuh masih ada, Mister. Oh, iya. Ada 2 aisle. Ada 2 aisle. 2 arah. Depan belakang. Wow. Mister, ini apa? Wow. Halo. Ini apa namanya? Kue bakar Kamboja. Kue bakar Kamboja. Oh, bentuknya kayak bunga Kamboja gitu ya? Ini saja. Ya, enak tak guys? Kayak apa rasanya? Kue bakar Kamboja. Iya. Cukup satu. Rasanya gimana, Kak? Manis ya? Oh, Masya Allah, Pak Cukai. Alright, maaf ya, Kak. Silakan. Kue bakar Kamboja. Oh, wow. It's sweet, katanya. As sweet as the kakak. Lebih manis kakaknya, Bu. Lagi manis. Wow. Ini ikan kembung itu. Oh, tapi lihat gede-gede itu ikannya. We should buy roti John. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Semua punya sangat ramah. Oh. Apa ini? Tepung talam. Oh, kita stop terus. Aku udah kue talam. Ini apa Pak yang kuning, Kak? Ini serimut durian. Durian? Wow. Oh, beraneka ragam rasa ya. 1-3 ringgit. Ada pandan. 1-3 ringgit. Ada durian. 40, 4 Pak. 4 ini. Iya. Ada jampung. Oh, boleh jampung. Awas kalap. Apalagi Pak? Pandan. Pandan boleh. Yang merah ini apa, Pak? Yang ini keladi. Oh, taro. Oke, taras. Taro. Iya, Indonesia. Talas. Pedalam inilah original, gula merah. Oh, gula merah boleh, original. Satu lagi apa, Pak, yang enak, Pak? Ubi, gula merah ataupun ubi kuning. Oh, kuning. Ada ubi gula merah, ada ubi kuning. Mana? Oke, ubi kuning. Apa itu tadi? Ini yang paling banyak, yang paling habis. Oh, yang sempat habis ubi kuning. Bingung loh mereka. Enggak, ke dalam. Lalu banyak yang enak-enak. Wow. Makanannya. Sampai jam berapa, Pak? Maghrib, Pak. Oh, maghrib tutup. After maghrib, jadi snowmo. Oh, I see. Orang harus tarawih gitu ya, Pak, ya? Betul. Masya Allah. Saya sudah 3 bungkus. Terima kasih. Pak. Luar biasa. Apa lagi? Tuhan. Surganya makanan ini. Untung caranya apa nih? Betul. Sushi? Kenapa tuh? Tauhi. Perkedel. Wow. Oh, perkedel. Perkedel ya? Bener-bener dimanjakan dengan makanan. Masya Allah banget. Ya, harganya pun quite affordable ya. Sekitar 3-10 ringgit gitu. Ini terasa sangat. Oh my God. Kita datang cerah banget ya. Panas. Ini apa nih? Bakso. Apa tuh? Bakso?
See, I told you, banyak sekali orang-orang luar juga tuh. Halo kak, you want mie goreng gak? Mak. Kayaknya seru deh mie goreng. Beraneka ragam. Apa sih itu? Apa, pak? Mie goreng apa? Mie goreng, kue tiaw ya? Yang saat ini? Oh, Maggie. Oh, mie goreng Maggie. Kue bedanya tiaw, apa, pak? Nasi goreng. Itu di ujung apa tuh? Oke, okay. Ini Maggie. Ini buatan bapak ya? Boleh beli bapak, berapa, pak? Campurannya ini apa, pak? Daging? Ini ayam, itu apa? Keras. Oke, okay, seafood. Allah Akbar. Kue tiaw apa laksa sih tuh? Kue tiaw goreng apa laksa goreng sih? Oh gitu. Oh, waris paru-paru. Satu bungkus berapa, bang? 5 ringgit. 5 ringgit je. Gimana? Oke, paru-paru boleh. Lepas ini ya. Oke. This house and this house. Itu nasi goreng kampung. Allah. Di sini kita buka puasa masih 3 jam ya. Masih 3 jam lagi, Allah Akbar. Oh, I see. Oh, bedanya itu. Wow. Setengahnya aja banyak banget. Are you kidding? Itu setengah, Pak. Banyak loh. Setengahnya banyak banget. Iya loh. Mak, banyaknya satu bungkus. Sampai jam 9 saja. Sampai jam 9. Oke. Mak, satu porsi dia banyaknya. Oke, ada guys. Oke. Banyak gitu. Tak cili. Terima kasih. Kita baru kayak gate baru di situ, kita di sini udah. Terima kasih, Pak. Tangan udah seperti ini. Gimana tuh, masih di ujung banget tuh. Allah Akbar. Kalem. Kebab ke? Ya, ini. Ya. Allah Akbar. Shawarma. Oh. Ya ampun. Kalau kesini harus pakai kacamata kuda ya, guys, ya, biar nggak bisa lihat kanan kiri, lurus aja jalannya. Sepertinya di Indonesia tidak ada. Oke, baik, itu aja. Itu aja deh, mempersempit. Betul. Allah Donat Aziz. Ada di Indonesia. Kita harus beli roti John. Bingung dia orang. Terlalu banyak makanan yang enak-enak. Food festivals. Panjangnya roti John itu. Mostly yang kita perhatikan di sini bahwasanya setiap penjual itu dia menggunakan apron, misalnya dia pakai ya kemas, dan ternyata orang-orang jual di sini itu sudah di vaksin. Tivoid ya, apa? Vaksin tivoid. Wow, this is my favorite donat gula nih loh. Yeah, it's my favorite. Very nostalgic ya. Very nostalgic. Allahu Akbar. Wow. Oh my god, mau banget beli yang kuah-kuah gitu, tapi takut nggak bisa bertahan lama karena kita akan berbuka di Kajang, guys, seperti itu. Apa? Mak, iya loh. Onde ada berapa ya deh? Roti jale. Roti jale, ini berapa duit? Bahan sastra. Oke. Okay. Oh, lucu loh dengok orang berdua nih. Kalap loh, semua nak dibeli. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cari ini loh, Mister, yang sotong itu. Iya, mie goreng sotong itu ya. Oke, let's find out. Sini kan? Iya, mungkin bisa deh kita temukan di sini. Tutup diri. Ini di Kampung Baru gila, panas banget, tapi orang ramen banget dan datang ke sini untuk mau coba segala sesuatunya. Look at that. Banyak sedap itu terbalang. Semuanya ada sih, ada kerang juga ada. Tuh nah. Siput sedap tuh. Wow. Masih juga lagi siput sedap deh. Gak pernah. Oh, cari apa, bang? Daging kalau nggak, bang? Masih nggak, bang? Ipo.
Allah Akbar. Ajis. Ajis. Aku enggak tahu. Ajis. Betul. Lucu loh dengan orang berdua. Bang Ajis masih stay cool aja ya. Semuanya tertata rapi, jalanan bersih-bersih banget ya. Gila, dan ternyata Mister ini kuning itu dari sponsor dari Maybank. Iya betul. Kan ada sponsor, iya. Aku juga baru lihat tadi dari sponsor dari Maybank itu balon besarnya. Warnanya kuning dan disewakan dengan harga yang sangat affordable. Antara sewa ataupun even free. Oke. Okay. Panas ibu, semangat. Wow, tambah oli sebelah kanan. Roti John Mister, kita harus cari roti John. Oh sebelah itu apa tuh? Suara lucu loh, dengerin orang ini berdua. Selain warnanya sangat colorful, yang benar-benar attracting itu sangat rapi dan sangat bersih sekali penyajiannya ya Mister ya. Luar biasa banget. Masya Allah. Tidak ada lalat loh. Bener, ada lalat. Bukan, ada lalat kan, orangnya cari lalat. Jajanya cari lalat, kemarin tak ada lalat. Betul, menata, look at that guys. Menata makanannya dengan sangat baik juga. How they plating, how they set the food on the table. Yang bikin kita tertarik untuk datang adalah yang mereka kemas-kemas penjualnya. Masya Allah, betul. Jadi bersih, sepertinya bersih. Pakai apron semua. Mantap. Oh, ikan apa nih guys? Ikan bakar, macam-macam ikan bakar tuh. Iya, aku mau beli air sih sebenarnya. Air minuman ya. Minumannya. Tapi itu aku cendol pandan ajis. Tapi lucu loh nih. Nanti sudah mencair SS-nya. Jadi dia sudah tawar. Oh, atau mungkin di ayam yang sebelumnya. Betul. Oh, Ajis cari sotong itu ya. Iya, penasaran. Penasaran sotong. Antara di sini sama di Putrajaya sih. Ya. Itu mungkin kalau enggak di Melawati dia Putrajaya, Mister. Oh, oke. Okay. Ya, coba kita cari dulu sini. Karena sotong sebesar iya. Sebesar tangan. Oh my dear God. Nasi lemak tanjak. Nasi lemak tanjak. Dia pakai daun pisang. Yeah. Itu dia yang tradisional ya. Itu yang paling enak, sedap lagi karena wangi daun pisangnya. Yalah. Itu. Tapi kita sudah I don't know how to finish this. Based on subscribers and viewers advice. Betul. Jangan sampai kalah. Betul. Tapi gimana enggak kalah kalau banyak kayak gitu warna-warnanya coba. Bagaimana enggak kalah kalau warna-warnanya? Warna-warnanya. Lucu loh. Betul. Luar biasa banget guys. Sangat berbeda dengan bazar yang ada di Indonesia, to be honest. Apa yang kita lihat di sini, kita juga as we told that in the previous video that ada bazar juga di Indonesia, tapi tak semewah ini, tak serapi ini. Tuh air lagi warna-warni. Aku mau beli yang ini deh kayaknya Mister. Ini apa? Yang pisang-pisang ini. Apa ya namanya ini di Indonesia? Sebentar, ini loh. Ini apa namanya? Abang ini namanya apa bang? Apa namanya? Pulut pisang rende. Pulut pisang berapa bang? Berapa? Satu seringgit. Oke. Semua satu seringgit. Tak. Beda harga. Saya mau 5 boleh? Lima. Harganya beda-beda. Oh, ya, terima kasih. Rasanya manis lah. Manis boleh bu. Manis. Obat sastra manis. Di belakangnya ada apa? Beda color. Oh beda color. Oke, siap. Oh dia besar. Sama aku kira kecil. Dalamnya ada pisang kan. Oh, I thought that's only one slice like this slice. Not this slice, tapi
very big one. Wow. Ini saja lah ya? Hah? Ini saja? Ya, itu aja dulu lah. We have bite a lot. Biasanya orang itu suka yang manis-manis. Iya, betul. Betul. Manis ya? Betul. Terima kasih. Datang ke Malaysia cari yang manis-manis. Siap-siap. Oh, they are so friendly, very very nice person and people. Padahal cuacanya panas, tapi tidak menghentikan semangat orang-orang untuk datang ke sini ya. Dan tidak menghalangi semangat penjualan untuk tetap senyum dan tetap menawarkannya dengan prima. Betul, masya Allah. Kayaknya ilmu marketingnya S3 kayaknya. Benar. Oke. Wow, ini goreng-gorengan. Coba aja, nggak puasa. Air jagung itu apa ya? Dibuat dari jagung kah? Allahu Akbar. Adis cendol. Cendol. Cendol is always the best, you know. Ah, ini super cute. Ini chicken or bird? Oh, yeah. Burung. Burung ya. Nasi kukus. Puyuh. Mister, kita belum kesampean roti John. Iya. Aji sudah. Tadi bukannya roti John tadi yang dilewatin. But we are excited as well. Let's go to the beli air dah. Kali ini harus beli air. Biar sekali Tian kita cobain airnya juga. Oh, Adis itu apa? Apa itu? Sayap. Oh, sayap. Sayap ayam bermain. Wow. Sini, oke, kita boleh coba deh. Halo. Yang halo, Bang. Yang paling enak mana? Dia datang. Tidak datang. Sini enggak datang. Yang paling rekomend apa, Bang? Oh, green tea. Green tea sama jagung. Oke, satu green tea, satu jagung boleh, Abang. Oh, gitu. Mojito. Dua dapat satu ya. Itu banyak besarnya. Mojito. Wow. Kok banyaknya? Sama-sama Bapak, sama-sama. Mak, 3 bungkus dorong berdua minum. Macam mana tuh? Oh, siap, terima kasih. Mari, Bang. Terima kasih. 2 bungkus ada sama-sama. Banyak ditambah 1 bungkus berdua. Wow. Cuma enggak ngabiskan tuh. Again, it's a big portion. Yes. Kita kira tadi kuenya kecil. Ternyata besar. Beli air ternyata saya kira itu harga yang beda untuk yang di depan itu, Mister. Ternyata emang harga one for all. Oke? Okay? Sekarang kita tetap mencari roti John. Tetap roti John. Harus ke situ, namun ini sudah sepi itu roti John-nya. Ah, roti John cheese mozzarella. Mister, chicken ice cream. Allahu Akbar. Allahu Akbar. I'm so speechless. Mak semangka. Abang ya. They're so ramah, so polite guys, masya Allah. Padahal kita tidak membeli, hanya lewat saja, tapi mereka tetap kasih senyum terbaik. Sebelah sini. Ya, terima kasih. Oke, roti John. Halo, roti John. Masih ya, masih. So excited. Apa? Roti John? Ayam crispy dengan meatball. Meatball sama ayam crispy. Berapa? Panjangnya roti John di Malaysia ya? 17. Dan yang bilang roti Johnnya tak sepanjang itu loh. Kita mau coba yang ayam crispy atau meatball? Tepulang kau. Ayam crispy lebih enak. Oke, siap. Let's see. Itu apa, Kak? Cheese.
Wow. Oh, itu melted ya? Well, I'm not a cheesy person, but let's see how it tastes. Wow. My camera. Lucu lo tengok orang berdua nih. Oh, kita pakai ayam. Ayam crispy. I thought it will be cutted loh. Are shredded in it. Dua potong ayamnya. Sauce oke. Okay. Mantap kali roti John Malaysia ya. Itu kayak barbecue kayaknya ya. Oh, you know, I cannot eat. Semar, oh my god. Ya pantesan ya, 15 ringgit mister. Karena ayamnya 2 potong, cheese-nya, sausnya berlapis-lapis, rotinya juga. Iya wajar lah. Betul, ada wijennya juga nih rotinya. Oh my god, ini siapa yang makan nanti ya? Mister lah. Hey, mister kita lah. Dorong berdua makan. Mulai teduh. But we are going to continue to Kajang, insya Allah kita akan cari bazar di Kajang juga karena sekalian mau. Oh, that's why they gonna cut it into this way. So bisa dimakan banyak ya, orang, Mister. Ini dua orang beli ini sampai sahur kayaknya. So, untuk sahur sekalian. With that price is a very makes sense. The size and the price very makes sense. It makes the roti john very worth it, yeah. True, it's another high level of roti john. Orang kalau bulan Ramadan, orang kalau bulan Ramadan akan, apalagi yang menjalankan ibadah puasa akan berpikir beberapa kali untuk datang betul. Luar negeri ya. Terima kasih banyak, maaf. Terima kasih banyak. Iya yeah, betul. Ya. Yeah. Yeah. About sastra. Yeah. Ya terima kasih kak, terima kasih masya Allah. Ya Allah. Kita ke Angka sekarang. Angka sudah menunggu. Aku tadi mau belum bicara ini. Apa? Jadi kalau kita selama bulan Ramadan, orang-orang yang berpuasa itu pasti akan berpikir ulang untuk traveling ke luar negeri. Bro. Traveling kemanapun sih actually. Yeah. Tapi dengan adanya bazar Ramadan ini, orang pasti akan ini adalah daya tarik bagi wisatawan luar negeri, maupun wisatawan di Malaysia sendiri untuk datang ke sini gitu, untuk mencobai. Betul. Mencobai suasana. Betul. Bazar Ramadan. To feel the atmosphere as well. To see not only from the video but also to experience by yourself, because in the video kalau lagi Ramadan ini happening sangat. Yeah. Jadi why not gitu loh. And we highly recommend you to come. Should really really you should in any come. Days, you should on come any days in Ramadan. In Ramadan ini salah satu terbaik yang di present sama Malaysia, yang di perform sama Malaysia during the Ramadan. Betul. Masya Allah. And it's supported ya. Yeah, betul betul. Dan ketika kamu datang ke sini, another high level of foods that you can find. Kalau mungkin kamu di luar menemukan makanan biasa-biasa aja, karipap biasa, tapi sih kamu bisa temukan 5 macam karipap atau lebih. Roti John pun macam-macam yang mereka temukan. Jadi setiap kedai itu kayak competing with each other. Martabak pun banyak. They have innovation. True. Itu membedakan kedai satu dan kedai yang lain adalah inovasi di tiap-tiap karena kedai. Karena ini kan banyak ya kedainya, betul. Banyak stall-nya. Jadi betul. Memang mereka harus inovatif. Nah, seperti itu cara mereka untuk berkompetisi, Mister. Untuk be competitive among each other. Yeah. Mereka kompetisi enggak secara sehat, menjatuhkan ya. Salah yang satu. Yang namanya rezeki pasti sudah diatur sama Allah kan. Dengan cara yang dalam hal baik ya. Dengan cara yang tidak baik, namun mereka berkompetisi dengan cara yang sehat untuk meningkatkan kualitas yang mereka miliki. Jihad fisabilillah. Masya Allah, luar biasa. Jadi buat kalian yang benar-benar baru datang ke Malaysia, mumpung masih ada banyak lagi waktu buat ke Malaysia, ayo, jangan pikir dua kali. Kalian pasti akan merasakan puas, merasakan sensasi yang berbeda tentang bazar, dan inilah bazar sebenarnya. Thank you so much for watching, and that's all from us from Kampung Baru. Thank you so much for watching. Hopefully that you find this really good. If you find this really good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to hit the subscribe button. Super much love from us in Kampung Baru. Bye. Abis berapa? Aduh. Abis 100. Cukup. Bye everyone. Ya Allah.
Nah guys, itu tadi ya keseruan Abot Sastra berada di Bazar Ramadan yang ada di Kampung Baru. Nah, Caca ketawa tengok dorong berdua nih ya, hampir kalap tengok bazar-bazar yang jualan-jualan yang ada di sana gitu ya kan. Macam mana tak tertarik katanya kayak gitu ya kan, gimana enggak kalap nengok air warna-warni, nengok warna-warni kayak gitu katanya ya kan. Caca banyak ketawanya, lucu bukannya apa. Caca tak tahu nanti kalau misalkan bilang masa nih Caca ke sana gitu kan di Bazar Ramadan, tak tahu lagi lah Caca nama macam mana tuh ya kan. Pasti yang Caca cari pertama itu adalah siput sedot gitu ya kan. Nah ya, terima kasih untuk kalian semua yang sudah temankan Caca untuk nonton video ini, dan terima kasih juga untuk kalian sudah nonton video sampai habis, dan terima kasih juga kalian sudah baik sama Caca, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah support Caca hingga saat ini sudah mencapai 31 subscriber. Kita apa ya? Kita lajukan lagi, kita naikkan lagi menjadi 50.000 subscriber. Gimana bisa gak nih guys? Pasti bisa lah ya guys ya. Nah oke guys, terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah apa ya, yang sudah bantu Caca selain kayak gitu ya kan, untuk mengembangkan channel Caca ini. Dan sampai ketemu di video Caca Mini selanjutnya dengan tajuk berbeda. Bye bye.